Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 23 Juni 2021, saya melakukan pembajakan lahan bekas tanaman padi. Rencananya ini untuk saya tanami bawang merah juga. Luas lahan ini 120 ru atau sekitar 1.680 meter persegi. Tadi pagi jam 5 saya membawa pompa air atau alkon. Orang sini biasa menyebutnya diesel, padahal mesinnya bukan berbahan bakar solar. Tapi saya gagal menyalakan. Nah, rencananya sebetulnya pembajakan sawah ini dilakukan setelah digenangi air, jadi istilahnya dirancai. Tapi karena gagal menyalakan pompa air, maka pembajakan sawah dilakukan secara garingan atau kering. Rumputnya sudah saya semprot dan yang semprotan saya mati, yang dua bidang ini semprotan pasukan, ternyata tidak matinya tidak merata meskipun sudah 8 hari lebih. Karena pagi semprot, sorenya jam sekitar jam 3 hujan. Jadi herbisidanya tercuci. Proses pembajakan sawah ini dilakukan oleh Kang Giman memakai hand tractor merek Quick. Ongkosnya 200.000 per 100 ru. 100 ru sama dengan 1.400 meter persegi. Kalau ini luasnya 120 ru, berarti ongkosnya 240.000. Tapi tentu saja ya lazimnya Kak memberi tips begitu, tambahan. Selain juga menyediakan rokok, makan, dan minum seperti umumnya petani. Kondisi lahan ini termasuk di bagian bawah, artinya giliran air ini dari irigasi dari sungai tidak segera mendapatkan. Artinya kalau antrinya ya bagian belakangan, kemudian airnya juga relatif kurang deras. Tapi saya memutuskan untuk pengairan tetap memakai air sumur karena bibit-bibit rumput itu cenderung tidak banyak jika dibandingkan memakai air dari sungai. Dan kebetulan sumur di sana itu pompa air saya. Sumurnya ini juga kurang lancar, mungkin tidak pas mata air, sehingga ketika gasnya dibesarkan, debit airnya tetap tidak bisa banyak. Tapi menurut petani di sekitar sini, siapapun bisa memakai sumur di tetangga sawah yang letaknya di sana kira-kira 30 meter dari sini, dari titik ini, dan airnya lancar. Tapi saya memutuskan tidak memakai dulu karena untuk menuju ke titik sumur itu dari tepi jalan cukup jauh, sehingga kalau mengangkat mesin pompa air lumayan capek. Jadi sementara ini dibajak kering dulu, nanti kalau memungkinkan dibajak lagi memakai air, jadi dua kali pembajakan. Ini kita lihat, ini ada bukit, Bukit Pegat namanya, relatif dekat, sangat dekat, ini nyaris di kakinya persis. Lahan ini kita sebut saja blok 2, lahan blok 2 karena di blok 1 seluas 100 meter persegi saya juga akan menanam bawang merah yang letaknya kira-kira
1 km dari sini arah selatan. Jadi ini arah barat, selatan, dan sana utara. Kira-kira 1 km ke arah selatan sana ada apa, lahan pribadi. Kalau ini saya sewa. Ongkos sewa di sini sebenarnya pasarannya 3 juta per 100 ru, tetapi pemilik semula menginginkan 3,5 per 100 ru. Akhirnya saya cari titik temu 3.250.000 per 100 ru. Kalau 120 ru berarti ketemunya 3.900.000 selama 1 tahun. Bagaimana kelanjutan dan apa saja yang akan saya lakukan di lahan ini, silakan ikuti update berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Salam.